Jadi kalau orang Medan itu bilang paten, kota Medan itu paten. Ya, jadi paten itu mantap. Mantap tahu? Tahu lah. Aku cinta sekali Indonesia. Kenapa? Sampai baju merah putih ya. Kenapa aku cinta sama Indonesia? Karena aku suka. Ada Aceh, ada Medan, ada Papua. Kalau bisa kita cintai NKRI semua, ya kan? Oke, siap. Terima kasih ya, Wei, sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Oke, Wak geng, WhatsApp apa kabar? Kembali lagi di channel paling bermanfaat, paling beredukasi, tentunya paling paten ya, Wak geng. Terima kasih buat kalian udah ngeklik video ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah support aku dengan cara nge-subscribe channel ini. Karena kenapa, Wak geng? Karena subscribe kalian itu sangat berarti buat aku ya, Wak geng. Pasti deh, Wak geng. Sekarang aku Jakarta, aku bakal nanyain gadget lo itu ada berapa. Kebetulan aku bakal cari orang Papua, saudara kita juga ya, Wak geng ya. Jadi kita bakal tanya berapa sih gadget lo gitu ya. Dan yang kita tahu kan orang Papua kaya hartanya, Wak geng. Maksudnya kaya alamnya ya, Wak ya. Kira-kira orang Papua yang datang ke Jakarta itu gadgetnya itu berapaan ya, Wak geng ya. Oke, Wak geng, kayak gimana videoku, Wak geng? Gak boleh skip, Wak geng langsung harus ngeliat terus. Gak boleh di skip, Wak geng ya, karena skip itu gak baik. Oke, Wak geng, kayak gimana video keseruan aku, Wak geng harus ikuti aku terus. Let's go, check it out, Wak geng. Oke, Wak geng, jadi sekarang aku sama teman baru di Jakarta mau kenalan. Nama siapa? Diles. Anis. Ini asli dari Papua. Iya. Jadi ini kan kebetulan aku kan konten kreator YouTube. Tahu YouTube ya? Iya. Jadi videonya nanti bakal ditampilin di YouTubeku. Boleh enggak? Boleh. Bisa enggak ngomongin bahasa Medan? Paten Wak geng. Paten apa? Paten Wak geng. Paten Wak geng. Paten Wak geng gitu. Paten Wak geng. One more, satu orang. One person. Paten Wak geng. Paten Wak geng. Oke, okay, siap. Coba Anis, Anis. Paten Wak geng. Paten Wak geng. Paten wagen. Jadi, tahu enggak arti paten? Enggak tahu. Enggak tahu. Tahu. Aku kasih tahu mau enggak? Jadi kalau orang Medan itu bilang paten, kota Medan itu paten. Ya, jadi mantap. Paten itu mantap. Mantap, mantap tahu? Tahu lah. Ah, kalau bahasa Papua paten apa? Mantap. Keren. Mantap keren. Kalau bahasa Papua bagus. Apa? Bagus. Bagus. Enggak ada bahasa daerahnya. Oh, kalau bahasa daerahnya op. Jadi op. Op, kamu lihat Nelly, op, mantap kali. Mantap kali Nelly ini. Paten kali, macam mana bilang? Dia beautiful gitu, cantik sekali. Nelly op sekali gitu, macam mana bilang? Iya, pas. Pas. Kalau di les ngelihat cewek cantik, gimana bilangnya? Ewe tau ya, op. Betul, betul. Kalau aku cantik gitu, pernah kan kalau bahasa Indonesia kita bilang, wih, cantik sekali cewek itu, mantap, paten gitu ya. Op sekali begitu saja. Nelly op sekali kayak gitu. Oh, coba bilang, ini benar, coba, coba. Nelly op sekali. Ah, Nelly naop sekali gitu. Nodi keren, paten sekali ya. Iya, Nodi op sekali. Oh, coba bilang. Nodi op sekali. Anis paten kali. Cukup paten. Nah, bisa kau bilang kayak gitu? Nodi op sekali. Nelly paten kali. Nelly Nelly. Jadi aku ini kan sebenarnya orang Aceh. Tumbuh besarnya itu di Medan. Bahasa Medan dengan bahasa Aceh itu beda. Begitu juga dengan bahasa Papua ya, benar ya. Jadi kalau bahasa Papua, jadi bakal aku ganti dengan bahasa Aceh. Jadi kalian akan kuajari bahasa Aceh dengan bahasa Papua. Ayam goreng bahasa Papuanya apa? Sama. Ayam goreng. Ayam goreng? Iya. Oh, ayam goreng. Oh, bahasa daerah? Toe. Toe kan. Hah? Ada. Nelly, jangan makan ayam goreng. Gimana bilang? Nelly kok jangan makan ayam goreng gitu. Nelly. Tadi siapa nama Bang? Nodi. Nodi, jangan kau jangan makan ayam goreng. Ah, gitu. Kalau aku bilang, Nelly, kau jangan makan ayam gorengku. Orang Papua bilang kayak gimana? Nodi, kau jangan makan sapu ayam goreng. Ayam goreng berarti kalau bahasa Papuanya nggak ada, tetap ayam sama, goreng. Sama ayam ya. Goreng. Tapi kalau bahasa Aceh ayam goreng, manuk tecru. Manuk tecru itu ayam goreng, itu bahasa Aceh. Jadi mana tahu, Nelly main-main ke Aceh, udah lapar nih. Bilang sama orang Aceh, mana tecro sabo? Tecro sabo itu ayam goreng satu. Coba bisa bilang siapa? Siapa namanya tadi? Diles bisa bilang mana tecro sabo? Mana? Mana tecro sabo? Coba coba coba. Coba bisa bisa. Bisa mano bisa. Diles bisa. Mana? Mana tecro sabo? Mana tecro sabo? Mana tecro sabo? Oke, siap. Siap siap siap. Aku cinta sekali Indonesia. Kenapa? Sampai baju merah putih ya. Kenapa aku cinta sama Indonesia? Karena aku suka. Ada Aceh, ada Medan, ada Papua sama kayak kalian. Walaupun sekarang lagi rusuh ya di Papua ya. Kok bisa? Kok bisa rusuh? Tahu enggak? Ada dengar kabar di Manowari ya? Manowari. Satu kampung. Kampung kalian itu gimana? Iya, itu dari iya. Kata. Kan oh, kalian udah lama ke sini? Udah lama. Udah lama tinggal sini. Iya. Rusuh ya. Kalian ke sini apa ini ke Monas? Jalan-jalan atau belajar? Kuliah, kita tinggal di sini. Oh, kuliah? Di sini. Oh, kita kuliah di sini jalan-jalan ya? Jalan-jalan. Orang Papua di Aceh juga ada. Dia kuliah di sana. Jauh sekali ya, Papua Aceh itu jauh sekali.
dekat Sabang, tahu Sabang? Sabang. Aceh pernah? Enggak pernah. Sabang pernah lihat di internet, pernah lihat? Ujung kali kan? Iya, ujung kali. Sabang di, Marauke. Iya kan? Aku jumpain kalian. Sabang Marauke, sama-sama Sabang, jumpa Marauke. Tengah. Iya kan? Jauh kan Aceh. Jadi saking cintanya, tahu kenapa bisa rusuh? Minta merdeka. Iya, benar. Iya. Kalau bisa janganlah pisah. Aku enggak mau pisah dari kamu. Apalagi dari Nelly. Iya kan Nelly? Iya, itu kan dari kita bisa dari orang tua kurang tahu yang mikir orang tuanya. Oh, gitu ya. Kalau bisa kita cintai NKRI semua, ya kan? Oke, siap. Kita enggak akan bicara kemerdekaan. Yang jelas kita semua cinta damai ya. Oke, siap. Kita mau bilang teknologi. Aku mau nanya sama kamu berapa gadget lu yang kamu datang dari Papua. Wow. Gadget itu bawa misalkan kayak handphone ku nih. Ya. Harganya berapa gitu? Boleh enggak aku tahu gadget kalian berapa? Sekitar 5 juta dan 3 juta. Ah, coba aku lihat gadget kamu apa yang kamu bawa. Dari Papua. Kayak ini iya, yang kamu pakai apa? Ini apa? Vivo. Handphone. Iya. Vivo berapa? Ya 7, 5, 4, 5, 3. Berapa harganya? Harganya 5 juta. 5 juta. Selain ini dia pakai apa? Jamnya berapa nih? 100. 100 ribu? Iya. Triun. Ya itu beli di sini. Oh, beli di sini? Iya. Bukan di Papua. Oke, siap. Tambah 100 ribu. Bawa laptop? Kamu kan belajar di sini? Iya, bawa laptop. Ada bawa laptop. Ah, laptop berapa? 6 juta. 6 juta. Oke, siap. Untuk gadget kamu sendiri, orang Papua itu pakai gadget kayak kamu itu pakai tipe berapa sih? Oh, HP-nya. Mana HP-nya? Iya. Gadget. Ini tipe HP apa? Tapi HP-nya beli di sini. Oh, beli di sini. Nah, tipe berapa? Ininya saya beli di luar. 1.200.000. Tapi apa? Oppo. Oh, Oppo 1.200.000. 200 kuliah juga di sini. 1.200.000. 1.200.000. Terus Anis ini ke Jakarta pak kuliah, ada laptop juga. Ada. Laptop berapa? Enggak bawa. Laptop. Enggak bawa. Nah, laptop Lenovo harga 2 juta. Oh, Lenovo ya, Lenovo 2 juta di okay. Rumah ya. Sekarang Nelly. Siap. Nelly, biar tidak kaku, tidak tegang. Gini. Biar enggak kaku kali kita tos dulu, tos. Nah, kalau orang Papua bilang, ini apa tos? Tes. Apa? Tes. Oh, ini tes? Iya. Tes. Nel, untuk kamu, gadget kamu sendiri berapa? Ada? Gadget? Ada. Ada, coba lihat, boleh lihat. Oh, kita bongkar tasnya. Kita bongkar. Oh, gadgetnya ini tipe berapa? Ini 500.000. 500.000, tipe? Tipe Microsoft. Microsoft? Oh, paten. Selain gadget kamu yang kamu punya, selain handphone apa lagi? Tangan. Jam tangan berapa? 30.000. Selain itu di dalam ada iPod, ada lain-lain kamu bawa? Enggak ada lagi. Enggak ada. Cukup itu aja ya. Oke, Bang. Oke, siap. Kalian ke sini belajar ya. Iya, oke. Okay. Nyaman enggak pakai handphone kayak gini, enggak mesti kayak handphone kayak aku. Nyaman ya? Ada juga lagi handphone? Enggak ada. Nyaman ya? Yang penting bisa belajar ya. Oke, okay, siap. Nanti aku bakal kasih tahu ke mereka bahwasanya gadget mahasiswa Papua rata-rata kalau di Jakarta itu gadgetnya pakai tadi apa tadi namanya? Nelly. Microsoft tipe-tipe itu boleh ya? Oke, boleh ya. Terus terima kasih buat kalian udah waktunya ya. Nelly juga ya. Ini apa kemana tadi? Terima kasih banyak ya. Boleh bilang enggak? Paten wak geng. Paten wak geng. Oke, okay, siap. Terima kasih ya. Terima kasih Nis kemana? Oh, oke, okay, kawannya lagi sibuk wak geng. Oke. Okay. Terima kasih ya. Oke, okay, siap ya. Ya, makasih banyak ya.